Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi mengaku belum menerima hasil dan laporan penuntasan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada saat pemilihan umum legislatif di Kecamatan Ciberem dan juga Baros. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Kota Sukabumi, Aminuddin, usai menghadiri penetapan dan orientasi Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Bounty Hotel Kamis 15 Mei 2024. Menurut anggota Bawaslu, Aminuddin mengatakan, Bawaslu telah memanggil sejumlah oknum-oknum PPK pada saat pemilihan legislatif Februari 2024 lalu, melalui KPU Kota Sukabumi. Amin menjelaskan karena hal tersebut diselesaikan melalui internal KPU, namun demikian sampai dengan hari ini menjelang pemilihan kepala daerah beberapa bulan ini, Bawaslu belum menerima konfirmasi hasil penuntasan dan penindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK di Kota Sukabumi. Rangkaian dugaan pelanggaran baik itu administrasi juga kode etik, karena kita telah memanggil juga teman-teman PPK melalui KPU Kota Sukabumi. Tapi KPU menjawab bahwa kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik ini menjadi kewenangannya internal di KPU. Maka kami secara keseluruhan di Bawaslu Kota Sukabumi juga menyampaikan surat untuk dituntaskan dugaan pelanggaran kode etik. Namun sampai dengan saat sekarang kami juga belum diberikan konfirmasi oleh KPU Kota Sukabumi apa hasil yang kemudian dilakukan oleh teman-teman KPU dalam rangka menindak dugaan pelanggaran kode etik. Tapi sesungguhnya kami melihat ada oknum-oknum tertentu yang kemudian juga harus diperhatikan pada saat pelaksanaan pemilu kemarin menjadi evaluasi, dan kemudian juga pilkada serentak ini jangan sampai terulang kembali. Kira-kira. Sementara itu, Bawaslu Kota Sukabumi juga meminta agar menjadi perhatian serius terhadap oknum-oknum tertentu, agar pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wali kota, pelanggaran kembali tidak terjadi. Meski tidak menyebutkan oknum-oknum tertentu yang disampaikan, namun demikian seluruh pelanggaran kode etik juga hasil penuntasan harus disampaikan kepada Bawaslu. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.